Kita baru paham jemaah rahimakumullah apa maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala hantar kita di sini. Makanya hari-hari untuk meningkatkan iman ini cerita tentang iman. Cerita tentang kebesaran Allah. Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Rajik, Allah Sami', Allah Basir. Allah Subhanahu wa taala Maha menciptakan. Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala Maha menjaga. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Kita hamba Allah, hidup di bumi Allah, makan minum dari rezeki Allah. Seharusnya kita malu tidak taat kepada Allah. Seharusnya kita takut bermaksiat kepada Allah. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Allah kuasa, selain Allah tidak ada yang kuasa. Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan apa-apa, selain Allah tidak bisa memberikan apa-apa jemaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala bisa berbuat apa-apa, bisa memberi apa-apa. Makhluk tidak bisa berbuat apa-apa. Makhluk enggak iso ngei apa-apa. Makhluk enggak iso gawe apa-apa. Makhluk kecil tidak ada jemaah rahimakumullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang besar hanya Allah. Dunia geleng, akhirat leleng. La ilaha illallah. Hari-hari jemaah Allah harus diulang ini kalam dakwah. Enggak ada Pak, dunia ini geleng, dunia ini kecil, dunia ini sementara, akhirat leleng selama-lamanya. Maka jemaah rahimakumullah, orang yang menganggap jemaah rahimakumullah dunia ini tempat tinggal, maka dia akan celaka dunia dan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami telah menciptakan kematian dan kehidupan, dan kami ingin menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalnya. Maka jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala katakan di sini adalah kematian dulu diciptakan Allah taala baru kehidupan. Maknanya jemaah rahimakumullah, tidak ada kehidupan kalau kita ini belum merasakan kematian. Makanya dunia ini bukan kehidupan. Dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini ujian jemaah rahimakumullah. Dunia bukan kehidupan tapi ujian. Dunia bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Maka untuk inilah jemaah rahimakumullah, setelah kita meninggal, allazi khalaqal mauta, setelah kamu mati, maka wal hayata, itulah kehidupan yang sebenarnya. Setelah kita mati jemaah rahimakumullah, masuk ke dalam kubur, inilah kehidupan yang sebenarnya. Inilah yang dikatakan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah rahimakumullah, kehidupan yang tidak ada kematian di dalamnya. Maka jemaah rahimakumullah, kalau sengsara jemaah rahimakumullah, sengsara selama-lamanya. Kalaupun senang, senang selama-lamanya jemaah kullah. Kalau dunia ini jemaah rahimakumullah, kalaupun ada orang yang sengsara pasti pernah tersenyum. Orang yang sengsara di dunia ini jemaah rahimakumullah pasti pernah tersenyum. Dan orang yang katanya bahagia mulai dari kecil sampai meninggal dunia pasti pernah menangis. Namun di dalam kubur jemaah rahimakumullah, kalau tidak membawa iman dan amal, tidak membawa apa-apa jemaah rahimakumullah, di sana sengsara enggak pernah tersenyum walaupun sekali jemaah rahimakumullah. Kalaupun dia bahagia tidak akan pernah menangis untuk selama-lamanya. Maka jemaah rahimakumullah, dunia ini jemaah rahimakumullah sementara, enggak bakal lama jemaah rahimakumullah. Di saat Nabiullah Isa alaihissalam berjalan-jalan di satu kampung jemaah rahimakumullah, di kampung itu banyak orang semua meninggal dunia. Meninggal dunia Pak di kampung itu semuanya. Maka Nabiullah Isa alaihissalam ini pernah bisa diberikan Allah taala mukjizat menghidupkan orang yang mati. Maka jemaah rahimakumullah, maka beliau pun telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa asbab-usababnya ini orang-orang ini meninggal dunia semuanya. Rupanya jemaah rahimakumullah dan Nabiullah Isa alaihissalam telah menghidupkan mereka, dan mereka mengatakan, kami telah diajab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kami terlalu mencintai dunia. Bagaimana kalian mencintai dunia? Kalau datang dunia sama kami, kami berbangga-bangga, kami bersenang-senang. Namun kalau dunia pergi dari kami, kami merasa sedih, kami merasa hina. Asbab ini saja jemaah rahimakumullah, Allah taala turunkan azab di kampung itu jemaah rahimakumullah. Kalau kita pikir-pikir Pak, kita ini masih sama dengan kaumnya Nabi Isa alaihissalam.
Kalau dunia datang sama kita, pasti kita bangga. Gak ada orang yang gak bangga, jemaah rahimakumullah. Kalau dunia hilang dari kita, pasti kita bersedih. Namun jemaah rahimakumullah, adakah kalau agama hilang dalam diri kita, kalau pengorbanan kita berkurang, kalau takaja kita berkurang, sedih dalam diri kita? Apakah kita ini merasa kehilangan? Yang dulunya keluar 4 bulan, sekarang mau berangkat 40 hari, sedih apa enggak? Mungkin jemaah rahimakumullah, kita ini hampir sepakat sama-sama, baik wanita yang di dalam, laki-laki yang di luar. Alhamdulillah, bojoku enggak jadi pakai kasih. 4 bulan enggak jadi, 40 hari bayar hidayah. Syukur masih bisa beli baju satu setel. Beginilah jemaah rahimakumullah. Pernahkah ibu-ibu menangis suami ibu enggak jaga nisab atau ibu enggak jaga nisab? Pernahkah ibu jemaah rahimakumullah enggak mau dicakapi ataupun memunggungkan suami? Kamu dek, kenapanya kamu dek? Kok nampak-nampaknya adik cemberut aja. Ngomong pun enggak mau sama abang. Iyalah bang, masa abang enggak berangkat 4 bulan? Enggak ada. Coba kalau suaminya jemaah rahimakumullah enggak kerja, enggak cari dunia, sakit-sakitan pun itu aja bang tengok itu bang. Sakit pun tetap pergi dia kerja. Hujan-hujanan dia bang nyangkol di sana. Abang baru pilih aja pun udah banyak kali kayak banci abang katanya pula. Inilah jemaah rahimakumullah kenyataan bagi kita. Menandakan dunia ini jemaah rahimakumullah begitu besarnya dalam hati kita. Kita menganggap agama ini jemaah rahimakumullah kecil. Enggak ada apa-apanya. Bahkan penghalang-penghalang kemajuan kedunian kita jemaah rahimakumullah. Kita lihat hari ini Pak, amal-amal kita rusak. Takaja-takaja hari ini Pak, kita lihat sudah dibentangkan di mana-mana. Kita ini lebih jos maaf, kita ini lebih jos di medsos. Lebih jos kita di dunia mimpi daripada di dunia nyata. Namanya mimpi, dunia maya. Kalau di dunia maya kita paling jos. Enggak pernah kita di situ jemaah pun enggak ada kita di situ. Namun kalau dalam takaja dunia nyata Pak, hampir kita enggak ada di situ. Makanya ulama kita bagi tahu bukan hanya laki-laki, wanita juga jemaah rahimakumullah. Telah terfitnah dengan medsos, Facebook, WA, Twitter, Instagram. Makanya ulama kita bagi tahu suruh doa ini Pak. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin TikTok wa min fitnatin Facebook wa min fitnatin Twitter. Hari ini jemaah rahimakumullah kita kena fitnah perkara ini semuanya. Perempuan bercadar di TikTok, lihat jemaah rahimakumullah menganggap bangga. Pantas enggak kita Pak? Pantas enggak kalau istri kita jemaah rahimakumullah, wanita-wanita yang bercadar di sana Pak, mereka ini buat seperti postingan-postingan seperti ini. Rusak semuanya Pak, ini harus diulang-ulang. Maka iman kita rusak. Belum lagi jemaah rahimakumullah, masya Allah, perselingkuhan di medsos ini banyak. Memang istrinya enggak nampak suaminya itu berselingkuh di medsos. Di chat, udah makan dek, udah makan sayang. Itu jemaah rahimakumullah sama istrinya enggak pernah dia ngomong kayak gitu. Udah makan sayang. Pernah enggak bapak SMS? Bapak lagi di malam sabtu jari SMS. Sayang, udah makan enggak gitu sama istri? Enggak ada. Kalau sama istri orang, Pak, ditanya udah makan apa belum. Ini terjadi di mana-mana. Maka sering kita ulang-ulang, ada orang syaratul maut mau mati. Suaminya mau mati. Ditalkinkan 4 bulan juga, berjenggot juga, pakai jubah juga. Ditalkinkan la ilaha illallah. Enggak bisa jemaah rahimakumullah mengucapkan la ilaha illallah. Yang keluar jemaah rahimakumullah dari mulutnya susi, susi.
La ilaha illallah. Susi, Susi katanya. Datang istrinya, "Bang, aku ini Khadijah bukan Susi. Aku ini Bang Fatimah bukan Susi. Siapa Susi ini, Bang?" Rupanya Pak hari-hari chattingan sama Susi. Istrinya enggak tahu memang. Banyak terjadi seperti ini jemaah. Jadi untuk perkara ini jemaah, untuk ini semuanya perlu kita pengorbanan. Perlu tingkatkan iman. Maka ibu-ibu yang di dalam menangis, ibu kalau enggak dicurin enggak keluar suami ibu menangis. Kalaulah jemaah rahimakumullah, kita ini ketinggalan perkara dunia, mungkin kita ini menangis. Agar kita ini jemaah rahimakumullah mapan dunia kita. Namun jemaah rahimakumullah perkara akhirat, perkara agama, pernahkah ibu menangis? Coba dulu menangis ibu jemaah rahimakumullah, mulai nanti malam sholat tahajud menangis sampai dicuri ini. Kalau enggak keluar suami ibu jemaah rahimakumullah berarti bohong. Coba kalau ibu menangis, pasti dikeluarkan Allah Ta'ala. Pasti jemaah rahimakumullah. Coba ibu menangis mulai jam 3 pagi nanti. Sampai nanti tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau dunia kurang tidak ada masalah, tapi jangan sampai agama kurang dalam keluarga kami, ya Allah. Keluarkan suamiku, ya Allah, 4 bulan. Kalau enggak, tidak, ya Allah, kau keluarkan aja dia selama-lamanya dari bumi ini. Karena udah kusuruh juga nya ya Allah 4 bulan enggak mau juga dia. Makanya jemaah rahimakumullah, kalau doa ibu-ibu seperti menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek-rengek minta sama Allah Taala. Ibu enggak sampai merengeknya sama suami. Paling ibu gini kan aja ya suami. "Bang, udah, Lukas datang. Bang, datang mesin cuci. Bang, datang anting-anting. Bang, datang gelang. Bang, datang baju." Kalaulah ibu-ibu ngomong sama Allah, "Ya Allah, minta menangis kepada Allah Ta'ala, keluarkan suamiku ya Allah 4 bulan minimalnya ya Allah, kalaupun enggak bisa dijur ini, minimalnya dijur kudama ya Allah, keluarkan ini suamiku untuk berangkat dijur kudama. Jangan 40 hari ya Allah, malu kami. Sudah sesering kami mendengar bayan kalau 40 hari ini adalah jemaah masturut ya Allah. Janganlah suamiku nanti keluar 40 hari kayak jemaah masturut pula. Maka keluarkan suamiku ya Allah 4 bulan. Kalaulah suamiku enggak mau berangkat 4 bulan ya Allah, itu terserah kau. Pokoknya aku sudah doa 4 bulan. Ibu suruh aja keluar suami 4 bulan. Kalaupun suami 40 hari ya enggak apa-apa. Tapi jemaah, kalau ibu tidak doakan suami ibu biar keluar 4 bulan jalan Allah Ta'ala. Boleh jemaah rahimakumullah taskil suaminya jemaah rahimakumullah agar berangkat jalan Allah Ta'ala karena waktu kita sempit. Nah ini sudah mau maghrib jemaah rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini jemaah rahimakumullah mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita ini sebagai hamba-hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.